Halo guys, kembali lagi bersama saya di Nov Channel. Kali ini saya akan berbagi tips atau cara kepada kalian semua bagaimana caranya mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Coba kita lihat dulu bagaimana cara mendapatkan subscribernya guys. Di sini ada banyak sekali cara untuk mendapatkan subscriber, baik melalui aplikasi, Supersub, dan lain-lainnya guys. Nah, saya jelaskan untuk yang Supersubnya guys, dan aplikasinya juga. Untuk Supersubnya itu sebetulnya tidak bermasalah. Namun ada banyak sekali yang mengatakan Supersub itu nanti bermasalah di channel kita, atau channel kita tidak akan dimonetisasi oleh pihak YouTube. Itu sebetulnya salah guys. Kenapa saya bilang begitu? Ya, untuk melakukan Supersub itu baiknya harus memiliki akun kedua guys. Maksudnya kita ada akun channel itu ada dua guys untuk melakukan Supersub. Untuk maksudnya channel yang bisa membantu kita untuk melakukan Supersub. Jangan channel yang asli. Contohnya seperti begini guys. Di sini coba kita lihat channel saya udah memiliki 2000 subscriber guys. 2000 lebih ya guys. Cuman untuk melakukan Supersub itu kita harus memiliki channel yang banyak guys. Misalnya seperti begini, kita boleh memiliki channel satu aja guys, enggak apa-apa. Cuman saya memilih untuk membanyakkan channel saya guys biar subscriber saya makin banyak gitu. Nah, untuk melakukan cara Supersub itu baiknya kita melakukan atau memilih channel yang palsu guys. Misalnya bukan channel yang asli kita guys untuk membantu melakukan Supersub itu, biar channel kita yang asli nantinya dapat dimonetisasi oleh pihak YouTube dan channel kita tidak masalah guys, bermasalah gitu. Dan untuk cara Supersubnya bisa melalui di Facebook guys. Banyak sekali YouTuber pemula itu melakukan Supersub itu melalui aplikasi Facebook guys. Caranya itu mudah guys. Cukup ya search grup-grup yang sudah ada di Facebook, terus kita gabung di grup-grup tersebut. Kemudian kita bagikan link channel kita untuk bisa melakukan Supersub. Oke, dan langsung saja saya bisa contohkan kepada teman-teman semua bagaimana cara melakukan Supersub itu guys dengan benar. Ini ada pesan masuk. Nah, dia telah subscribe channel saya guys. Jadi saya akan membalas atau subscribe channelnya dia juga guys. Contohnya seperti begini, kita masuk di sini. Contoh anggap sajalah ini channel saya yang palsu ya guys. Kebetulan ini channel yang asli saya tadi belum saya log out. Jadi kita tonton videonya sesuai dengan permintaannya selama 3 menit. Baru kita like and subscribe guys. Nah, coba saya skip biar lebih cepat guys. Contohnya ini udah saya siap. Tonton guys, minimal 3 menit. Kemudian baru saya subscribe dan aktifkan loncengnya juga guys. Ya. Terus saya screenshot. Ini nanti sebagai bukti kalau saya sudah subs channelnya dia guys. Oke. Saya masuk lagi di chat. Saya kirim screenshot tadi ya guys. Oke guys, itulah cara-cara melakukan Supersub dengan benar guys untuk menambah subscriber kita di tahun 2020 ini guys. Dan semoga cara ini dapat bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Dan saya ulangi lagi, Supersub itu
Aman guys, jangan pernah takut untuk melakukan sapur-sap untuk menambah subscriber dan jam tayang saudara-saudara semua. Sap for sap itu aman guys, cuman untuk melakukannya harus dengan aplikasi pihak kedua guys. Jangan channel yang asli guys, itu saja. Oke, sekian, terima kasih bagi kawan-kawan yang sudah menonton. Dan saya mohon untuk subscribe channel saya juga guys, biar channel saya dapat maju terus guys. Dan aktifkan loncengnya, biar apapun nanti video yang saya upload guys, dapat kalian menerima notifikasi video tersebut. Oke, sampai jumpa kembali.